Konsentrasi Kalpiona. Tunggu apa-apa sudah dilakukan kali ini. Jatuh di tengahnya Bila yang dituju tadi ada Imasyo. Sebuah spektari masih dapat kembali lagi. Berbahaya dari depan. Masih dapat tereset. Ada di sana. Pribal Tanja. Tadi Dea. Kembali bola diangkat oleh Piona. Atau masih ke sektor sebelah kiri. Datang lagi. Lepas Dea dia berbahaya. Sayang-sayang Dea. Terlalu melebar. Angka menjadi 7-5-2 angka tuan rumah tertinggal di awal set yang pertama partai semifinal pertama di hari Minggu ini. Masih Kalpiona lakukan shot, ancang-ancang Kalpiona konsentrasi kali ini. Bagi para penonton kembali lagi Yati, sodorkan saja yang dituju kali ini. Ada yang tahu bagaimana? Sayang Muhammad. Kembali angka mendekat menjadi 6-7 kali ini bintang lapang dari tuan rumah Dea nomor punggung 4 akan melakukan shot. Ancang-ancang bola sebentar, konsentrasi Dea. Kedudukan 6 namun bola masih dapat kembalikan lagi. Yang dituju tidak sempurna. Pribo saja berbahaya kali ini menyusun serangan tuan rumah. Dia berada di belakang kita. Sebuah sentuhan tangan kidal tadi mematikan angka kembali menjadi 7 sama. Nomor punggung 4 masih kembalikan set. Ancang-ancang bola sebentar, konsentrasi lagi Dea. Tunggu peluit berbunyi 1, 2, 3 langkah sudah dilakukan kali ini. Jansen ke belakang masih dapat kembalikan. Ada di sana Anastasia. Langsung saja masih dapat dibaca apa yang terjadi. Gimana kunci pan tadi? 1, 2, 3, 4 orang sekaligus berjatuhan sehingga satu angka milik Wahana menjadi 8-7. Nomor punggung 4 kali ini Dea Ajka akan lakukan shot. Ancang-ancang Dea, konsentrasi sudah dilakukan. Bola jatuh lagi di belakang. Umpan masuk pendek pada Dea, masih dapat kembali lagi. Berbahaya. Bola datang lagi tekanan kali ini. Ada ACC. Tempat favorit rupanya untuk menaruh bola-bola yang enak dari Cici tadi. Angka 8 sama. Nomor punggung 3 kali ini tuan rumah lakukan shot. Sinta akan melakukan shot. Ancang-ancang Sinta jatuh di belakang. Reset tidak sempurna. Apa yang terjadi? Namun bola masih dapat ribut. Jatuh lagi di depan. Ada di sana Cici. Umpan pendek. Sebuah spike boom dari Yati tadi. Angka menjadi 9-8, naik memimpin satu angka. Pertandingan yang sengit kedua tim, kualitas yang cukup menarik bagi ditonton untuk para penonton. Kembali lagi ada di sana Anastasia. Back attack datang lagi, berbahaya kali ini. Back attack dia. Apa yang terjadi? Sayang kau rupanya menyentuh lens, dinyatakan oleh wasit. Kita lihat saja supaya tidak penasaran tidak caranya. Ternyata ada ujung kaki yang menginjak lens. Kembali angka berkembang menjadi 9 sama. Nomor punggung 7 Ririn Andrianti lakukan set. Dia kali ini umpan Cece. Cukup cerdik pemain Cece ini. Angka pun bertambah menjadi 10-9. 10-9 kali ini set milik daripada Rinda Asri Floris dengan juragan Haji Asep Mawar. Kembali lagi sebuah serangan. Ada apa yang terjadi? Bola masih on. Kali ini Cici free ball. Datang lagi tekanan dari pasukan Wahana. Tipuan. Masih dapat kembalikan lagi. Umpan back attack dia. Bola masih dapat dijangkau. Ada Anastasia. Sayang-sayang tadi Anastasia melakukan double. Sebelas, sembilan. Kembali lagi sub milik tuan rumah. Dua angka memimpin. Kembali sebuah dijemput tadi oleh Anastasia. Masih ke belakang ada Dea. Kerja sama lagi. Umpan Cici. Belasing saja. Datang lagi tekanan kali ini. Dia berada di monster block. Rupanya tadi dari Imas. Angka bertambah menjadi 12-9. Tiga angka memimpin. Yati Octavia akan lakukan shot.
nomor punggung 6, ancang-ancang bola sebentar, konsentrasi. 1, 2, 3 langkah sudah dilakukan ke belakang, risetannya tidak sempurna. Sudah dibaca tadi oleh Cici, kembali 4 angka memimpin 13-9. 13-9 sekaligus. Kembali lagi sebuah serangan, apa yang terjadi? Sayang bola muntah tadi rapat dengan net, sulit untuk diangkat tadi oleh Cici. Berpindah kedudukan menjadi 10-13. Nomor punggung 12 kali ini Jia akan lakukan serve. Ancang-ancang bola sebentar, konsentrasi sejenak. Kali ini sudah dilakukan, Jamsun sudah belakang, ada Dea yang dituju di sana nomor punggung 8. Sebuah back attack, sayang terlalu rendah tadi sebuah back attack. Angka menjadi 11-13, masih 2 angka terpaut, 2 angka tertinggal. Kota Impian Wahana nomor 13 masih kendalikan serve Jia. Ancang-ancang bola sebentar, sudah dilakukan kali ini, namun bola masih dapat direset dengan sempurna. Umpan pendek tadi masih dapat kembali lagi. Kali ini umpan berbahaya jebret, masih ada di sana. Bila serangan balik dari Apani atau Cici datang lagi kali ini, sebuah serangan ke belakang, mudah saja kembali ke bola. Bola terlebih dahulu menyentuh lantai. Angka untuk tuan rumah 14-11. Bapak Ahmad Wilujeng Sumping, Bapak Ahmad Mangga. Oke, kita dari Cideng, Kang Ubun, selamat datang. Kembali lagi sebuah, kali ini serangan pendek, bola pendek. Sayang rupanya tidak bisa diambil tadi oleh pemain dari tuan rumah. Angka menjadi 12-14. Masih terpaut 2 poin. Giliran sang setter yang dimiliki Anastasia atau Artasia. Kali ini lakukan shot, ancang-ancang Artasia ke belakang, ada di sana Bila yang dituju nomor punggung 8 Melani. Bola pribol saja ke belakang, masih dapat dikembalikan lagi. Pribol kali ini angkat ke sektor kiri, Bila sodokan saja kepada Melani. Umpan Dea placing, penempatan bola yang akurat dari Dea. 15-12, 3 angka memimpin. Kali ini sang setter Melani nomor 8 yang dimiliki oleh tuan rumah Rimba Asri. Kali ini lakukan set, ancang-ancang sudah ke belakang, mencoba kali ini ada di sana Artasia. Sayang bola kedua sentuhan, kedua error. Angka pun bertambah untuk tuan rumah menjadi 16-12. Kali ini di semifinal akan mempertandingkan 3 kemenangan 3-0. Kembali lagi serve milik Melani, ancang-ancang konsentrasi Melani, jatuh lagi kali ini di sektor sebelah kiri. Bola tidak sempurna, pribol datang lagi, Cici kerjasama lagi dengan Melani. Umpan sayang, bola masih dapat, apa yang terjadi? Salah pengertian dua pemain tadi. Angka kembali semakin melebar, 17-12. Siapa tim putri yang akan melaju ke babak grand final? Rupanya kembali akan digulirkan pada hari ini. Kembali lagi sebuah riset tidak sempurna. Sayang bola rebound tadi, riset tidak sempurna dari Wahana, sehingga menguntungkan untuk tuan rumah menjadi 18-16.
pergantian pemain untuk memperbaiki pertahanan atau risik kali ini dilakukan oleh Wahana. Masih Melani lakukan shot, ancang-ancang sudah ke tengah, kembali dari setelah sebenarnya bola, oh sayang, error kerap terjadi oleh anak-anak Wahana. 19-12, semakin jauh semakin nyaman tuan rumah meninggalkan di interval set yang pertama. Kembali lagi Melani lakukan shot, ancang-ancang Melani jatuh, sebuah edge, bola edge tadi dari Melani, angka 20-12. Pertahanan yang kurang sempurna, kurang baik dari anak-anak. Rupanya timnya Boleh Maya kembali lagi ke lapangan, masih mengikuti atau 5 penghujung set yang pertama. 5 angka dibutuhkan untuk tuan rumah Rimba Asri Floris. Kembali Melani lakukan shot ke tengah, lagi-lagi pertahanan yang buruk dari Wahana. Pribo jatuh di tangannya Cici Melani, upannya aja beren, masih dapat kembalikan lagi serangan berbahaya kali ini dari Wahana. Masih dapat diblok, ada Dea kerja sama lagi, umpan diblokkan dari ini ya berada, ya poin ada, oh ternyata bola masih on, datang lagi kedua kali pressing, attack error rupanya tadi dari nomor punggung 3 Sinta Ayu, angka menjadi 13-20. Sinta Ayu ditarik keluar lapangan, kembali masuk nomor punggung 5 yaitu Wilda. Kembali shot milik Wahana, ancang-ancang bola sebentar, jatuh di belakang ada Cici, dijemput bola yang dituju ada Wilda, datang lagi tekanan dari Wahana, tidak sempurna, Dea dibantu oleh rekannya, ada Wilda, monster block rupanya tadi dari nomor punggung 10 Kalpiona. Angka 14-20, masih 6 angka tertinggal. Kali ini nomor punggung 3 Tani lakukan shot, ancang-ancang bola sebentar, Pani konsentrasi sejenak. Anak asuh dari Beben dan juga Yana kali ini harus tertinggal 6 poin di set yang pertama. Kali ini ada di sana Resti Ato, Dea masih dapat dijangkau, kali ini bola dijemput, umpan tidak sempurna, pribol ke belakang, masih ada Cece, umpan yang berani, quick ball rupanya tadi dari anak-anak tuan rumah lewat tangannya Imas. Angka kembali bertambah menjadi 21-14. 21-14 Imas yang akan kendalikan shot, ancang-ancang bola sebentar Imas, konsentrasi kali ini jatuh di belakang kerasnya tadi, reset lagi-lagi tidak sempurna, ribau saja, datang lagi Cece kerja sama dengan Melani, umpan dari aja berani, spike boom rupanya tadi dari Dea berhasil menambah angka menjadi 22-14. 3 angka di muka untuk mengakhiri set yang pertama. Tuan rumah masih Imas kendalikan set, ancang-ancang Imas, konsentrasi 1, 2, 3 langkah sudah dilakukan ke belakang, kali ini yang dituju ada nomor punggung 2 aja beredan viral, masih dapat dikembalikan lagi, ada Dea, Primo Cici, datang lagi tekanan kali ini, masih tangan kidal, dapat dengan sita bola Imas, umpan ke belakang, ya beredan mengambil, apa yang terjadi, netball rupanya tadi salah seorang pemain depan dari Wahana terlebih dahulu menyentuh net. 23-14 kembali lagi se, masih orang yang sama Imas,
nomor punggung satu sudah dilakukan. Resi tidak sempat namun akhirnya ada 10 kesempatan set point untuk tuan rumah. Set point melawan 14-24-14. Kembali Imas akan lakukan set ancang-ancang bola sebentar. Kembali penonton sudah mulai berdatangan. Datang lagi kali ini. Lagi-lagi. Reset yang buruk dari wahana kali ini. Memudahkan serangan. Namun masih dapat memberikan lagi. Ada di sana Cece. Dan yang ditunggu jambir. Berakhir sudah untuk sementara. Tuan rumah Rimba Asri berhasil memenangkan pertandingan. Kembali sebelum melipat jalannya pertandingan set yang kedua. Kembali untuk mengikuti musik.